kedua pejuang berjasa dalam hidup kalian ini. Sering kalian sakiti hatinya. Sering kalian buat mengalir air matanya. Tataplah wajahnya. Tatap wajah ibu. Tatap wajah sedihnya. Tatap mata mereka yang sering mengeluarkan air mata karena perilaku muda. Pegang tangannya. Pegang tangan ayah ibu. Tangan yang kasar karena sering bekerja untuk menghidupi muda. Cium tangan mereka. Ucapkan kata maaf kepada mereka. Ayah, ibu, maafkan kami atas semua kesalahan yang pernah kami lakukan kepadamu, ayah, ibu. Bukailah peluk tubuhnya, nak. Peluk tubuh ayah, ibu. Hari ini yang sudah tidak tegap lagi. Tubuhnya yang lemah. Tubuhnya yang lemah karena sudah berlumpur. Peluklah, nak. Peluk ayah ibu muda. Minta maaf yang sedalam-dalamnya, nak. Jika perlu kau sujud di kakinya, nak. Ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Percayalah, nak. Di balik amarahnya ada kasih sayang yang begitu tulus untukmu. Ayah, ibu. Yang ada di hadapan kalian hari ini, nak. Mereka banting tulang untuk kebahagiaan kalian. Mereka banting tulang untuk kebutuhan kalian, nak. Mereka rela berhutang ke sana ke sini agar kalian tidak merasa kekurangan, nak. Tapi apa kedua kalian? Apa peduli kalian kepada ayah ibu kita? Kepada mereka yang berpura-pura kuat, nak. Padahal mereka lelah. Mereka berpura-pura rajin. Padahal mereka ingin beristirahat. Peluklah mereka, nak. Peluklah ayah ibu mu, nak. Minta maaf kepada mereka. Ucapkan kata maaf kepada mereka. Ya ibu, kami minta maaf. Ibu, kami minta maaf. Ayah, kami minta maaf atas setiap kesalahan kami. Kata yang pernah menyakiti hati ayah ibu kan. Maafkan kami, ibu. Maafkan kami. Anak-anakku, bersyukurlah kalian hari ini masih bisa menatap wajah ayah ibu. Nak, berbahagialah kalian. Karena masih bisa meminta maaf. Masih bisa mengucapkan kata maaf langsung kepada ayah ibu. Dulu, ayah dan ibu datang mengantar dan menyerahkan kalian kepada kami, nak. Tetapi hari ini, masih adakah mereka? Adakah mereka menjemputmu hari ini, nak? Nak, minta maaf.